aku tunggu di gazebo sekarang ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini aku dan Rena mau belajar bersama. Di antaranya, 1. Mengenal dokumen perjalanan paspor dan visa. 2. Mengetahui proses pemeriksaan keimigrasian. 3. Belajar huruf kapital untuk nama geografi. 4. Belajar menaksir luas daerah menggunakan persegi satuan. Jangan lupa siapkan alat tulismu ya. Dan jangan lupa berdoa agar kegiatan hari ini jadi bermanfaat. Pagi, Ren. Duduk dulu yuk, aku udah siapin semuanya nih. Sip, kita langsung mulai belajar aja kalau begitu. Gimana, sepupumu sudah kirim informasi tentang paspor dan visa? Sudah kok, nih lengkap sama fotonya. Wah, baik banget. Udah, kalau begitu kita langsung baca aja yuk. Oke, Ega bilang keimigrasian adalah pengaturan orang keluar masuk dan tinggal di wilayah suatu negara. Tempat imigrasi itu menjadi pintu masuk suatu negara. Oh, begitu. Berarti pemeriksaan imigrasi itu ada di pelabuhan laut, bandar udara, dan pos lintas batas negara atau PLBN. Seperti tempat pamanmu bekerja itu ya? Betul. Nah, dokumen keimigrasian ada dua, yaitu paspor dan visa. Paspor adalah bentuk pengakuan negara terhadap warganya. Karena itu, negara akan mengakui, membantu, dan melindungi warga yang memiliki dokumen-dokumen resmi tersebut. Berarti tanpa paspor, orang akan dianggap sebagai pendatang ilegal dan melanggar hukum ya? Betul sekali. Oke, terus di sana ada penjelasan tentang perbedaan paspor dan visa nggak? Ada dong, yuk kita lanjut baca. Perbedaan pertama, paspor adalah dokumen untuk melakukan perjalanan antar negara. Sedangkan visa adalah dokumen atau surat izin tinggal untuk seorang saat memasuki suatu negara. Perbedaan kedua, paspor dikeluarkan oleh pemerintah negara setempat. Sedangkan visa dikeluarkan oleh negara tujuan yang akan didatangi. Pasti ada masa berlakunya dong ya? Iya, kalau paspor di Indonesia berlaku 10 tahun. Sedangkan masa berlaku visa bisa bervariasi. Sesuai yang tercantum menurut keperluannya. Nah, ini bagian yang paling menarik. Kalau paspor itu wajib dimiliki oleh semua orang yang ingin memasuki negara lain. Sedangkan visa, tidak semua negara mengharuskan pengunjungnya memiliki visa. Aku
aku baru paham loh tentang perbedaan paspor dan visa. Aku juga, dan aku baru mengerti bagaimana pentingnya petugas PLBN dalam mengecek dokumen perjalanannya dengan teliti. Tentu saja, semua kan dilakukan untuk menjaga keamanan negara Indonesia. Makanya nggak boleh sembarangan. Aku jadi makin penasaran untuk berkunjung ke PLBN Aruk di Sambas, tempat Om bekerja. Aku pengen melihat cara mereka bekerja deh. Betul juga, sekarang yang kita tidak tahu adalah proses pengecekan dokumen itu. Ega mengirim langkah-langkahnya sih. Bagaimana kalau kita simulasikan aja, Ren? Misalnya, kita sedang di bandara dan dokumennya paspor. Setuju, aku buat contoh paspornya dulu ya. Teman-teman di rumah juga ikutan simulasi ya. Pertama, kalian buat contoh paspornya dulu, teman-teman. Bisa gunakan alat yang ada di rumahmu, seperti karton atau kertas. Lalu gunting dan buat seperti buku. Nah, pertama buat dulu sampulnya. Lalu, halaman pertama adalah halaman mengenai data-data dirimu ya. Contohnya seperti yang di print R ini. Setelah itu, barulah halaman kosong yang akan dicap oleh petugas PLBN saat pemeriksaan. Lalu bagaimana proses imigrasinya? Sekarang kita simulasi ya. Anggap saja kita sedang ada di bandara. Saltina Mustafa? Betul. Tujuanmu berkunjung apa? Untuk berlibur. Nah, saat kamu datang ke sebuah negara, kamu akan melewati imigrasi yang menjadi pintu masuk kamu ke negara tersebut. Lalu kamu serahkan dokumennya ke petugas. Lalu setelah diterima, petugas akan mulai mengecek identitasmu dengan membaca nama yang tertera di paspor. Eri Darmayanti? Betul. Tujuanmu apa berkunjung ke sini? Untuk berlibur. Nah, jika data dan penjelasan yang diberikan sudah dianggap aman dan jelas, saatnya lah petugas membubuhkan stempel tanda masuk. Setelah distempel, barulah aku sebagai pengunjung boleh melanjut memasuki negara tersebut dan melanjutkan perjalanan.
lupa deh. Kalau nama geografis atau daerah itu huruf awalnya kapital nggak ya? Kemarin kata Pak Guru sih kapital ya. Coba aku lihat catatan sebentar. Iya, betul. Nama geografi merupakan huruf kapital sebagai huruf pertamanya. Geografi itu contohnya apa aja? Contohnya seperti nama sungai, gunung, laut, selat, samudra, dan nama negara. Oke, apa aja contohnya? Contohnya misalnya seperti ini. Salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Timor Leste. Nah, Indonesia dan Timor Leste menggunakan awalan huruf kapital karena merupakan nama negara. Oke, sekarang aku udah paham. Nah, teman-teman di rumah juga pastinya udah paham dong. Kalau begitu, aku kasih contoh sekali lagi ya. Indonesia dan India memiliki batas wilayah pulau di sekitar Samudra Hindia. Dari kalimat ini, kata apakah yang harus menggunakan huruf kapital? Pada kata India, menggunakan huruf awalan kapital. Nah, begitu juga dengan kata Samudra Hindia, karena juga merupakan nama geografis, teman-teman. Yuk, kita lanjut kerjakan tugas lagi, Ren. Minum dulu, Ren. Makasih, Ri. Iya. Setelah belajar tentang paspor dan visa, aku menjadi lebih kagum dengan petugas yang menjaga perbatasan. Gimana sih cara mereka menjaga negara kita yang luas ini? Pasti susah banget. Pastinya. Kamu pasti tahu kan, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau di Indonesia ada lebih dari 17.000 pulau dan hanya 7.000 pulau yang berpenghuni. Pulau besar di Indonesia contohnya adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Belum lagi pulau kecilnya, seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok. Dan masih banyak lagi yang gak berpenghuni. Terus aku juga pernah baca, kalau Indonesia itu lebih luas dari Eropa Barat loh. Wow, besar sekali ya. Itu karena kita juga punya pulau-pulau besar yang sangat luas. Kamu tahu, bahkan pulau Kalimantan itu lebih luas dari Thailand, Spanyol, dan dua kali lebih besar dari Inggris Raya. Aku nggak kebayang. Gimana cara mereka menghitung luas sebesar itu? Kemarin kalau nggak salah kita baru belajar ya. Coba nih ya aku lihat.
Nah, ini dia. Salah satu contohnya adalah menaksir luas wilayah yang berada di dalam batas lingkaran dengan bantuan persegi satuan. Oh ya ampun, yang kemarin itu ya yang ada PR-nya. Kebetulan aku belum mengerti. Aku juga, kita pelajari bersama yuk. Nah, teman-teman di rumah, juga ikut kerjakan bersama ya. Jangan lupa tulis di buku catatan atau latihanmu. Sebagai contoh, kepulauan bernama Anambas mempunyai wilayah yang terdiri dari darat dan laut yang ada di dalam batas wilayah yang berbentuk lingkaran. Berarti dengan kata lain, luas wilayah kepulauan Anambas adalah daerah yang berada di dalam batas lingkaran dong ya? Benar. Nah, jika wilayah tadi jadi persegi satuan, kita akan menaksir luasnya dengan bantuan persegi satuan tersebut. Oke, misal satu persegi mewakili 1 kilometer. Berarti berapa luasnya, Ri? Dari gambar, sebenarnya kita sudah tahu berapa diameter dan jari-jarinya, bukan? Iya ya. Tinggal kita hitung saja banyak persegi dari kiri ke kanan. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diameternya 6 satuan persegi. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 3 satuan persegi. Kalau sudah dapat keterangan itu, tinggal dimasukkan ke rumus ya. Teman-teman di rumah masih ingat rumus luas lingkaran? Betul, mencari luas lingkaran yaitu pi dikali r kuadrat. Tinggal masukkan angkanya. Maka jawabannya... 6. Nah, jawaban kalian sama nggak dengan jawabanku? Kita cek sama-sama yuk! Jawabannya adalah 28,26 km². Pasti teman-teman benar semua kan? Oh begitu, sekarang aku paham. Iya, nanti jadi bisa ngerjain matematika deh. Semoga teman-teman di rumah dapat paham juga ya. Kalau belum, terus latihan ya teman-teman. Jangan lupa bertanya kepada keluarga di rumah kalau tidak ada yang mengerti. Betul, kan kalau malu bertanya sesat di jalan. Kita foto ya, Ri. Yuk. Aku kirim sekarang ya. Pasti Ega seneng liatnya. Jangan lupa bilang, berkat dia kita jadi bisa belajar banyak hari ini. Ega, kita lagi belajar bersama. Berkat info kamu tadi. Mengetahui beda paspor dan visa, bahkan mengetahui proses pemeriksaan keimigrasian.
lupa bilang juga, kita jadi lebih semangat belajar seperti mengetahui pemakaian huruf kapital untuk nama geografi dan mengetahui cara menaksir luas daerah menggunakan persegi satuan. Kirim!